wajib dibasuh juga. Kemudian apabila kaki dan tangan ini sama ya, kaki dan tangan. Andai kata ada seseorang terpotong tangannya, sekian misalnya. Andai kata ada seseorang yang tangannya terpotong, terus anggota wudunya gimana? Orang hilang separuh, ya udah sisanya yang dia basuh, sisanya. Terus andai kata ada orang yang terpotong pas di sikut ataupun di batas kedua mata kaki, di kaki pas di sini kepotong pas, maka dia membasuh tangan dalam berwudu itu bagaimana ujungnya? Andai kata ini sudah terpotong kan ini, berarti kan begini, tinggal ini doang, jadi udah pakai air, diusap pakai air ujungnya doang. Terus sekarang andai kata tangan orang tersebut terpotong sampai sini, terpotong di atas anggota wudu, di atas sikut-sikutnya di sini, terus tangannya kepotong sampai sini, maka itu sunnah dibasuh. Andai kata tidak dibasuh nggak apa-apa. Jadi bagi orang-orang yang ingin